Sebelah putih. Ke jurum. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing selamat pagi. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk pagi hari ini saya sudah sampai di, nah ini kebetulan saya ketemu dengan teman waktu SMP saya, ya, teman sekolah waktu SMP, namanya Mbak Tias, ya. Tak kira nek ngomong ora, ora ngomong. Ora ngono. Oh gitu, ya oke. Ya kita bawa unit medium. Terima kasih Pak Indri Habibie support unitnya. Pakai pit 01 ya. Saya jalan ke Karanganyar dengan rombongan ibu-ibu guru TK PAUD gugus 1 Bu Galur Kulon Progo. Sekarang tujuan kita ke Bukit Sekipan dulu ya, Bukit Sekipan. Saya ditemani oleh Mas Yanu. Ya alhamdulillah. Tujuannya ke sini dulu, terus nanti ke Jumo. Cuacanya agak mendung, semoga tidak hujan. Nah, untuk hari ini wisata. Kalau besok pagi masih jalan lagi dengan medium juga. Ya. Hah? Oh, oh. Buri ana no? Buri kono ya ana lho. Sebelah kono ya ana, kena saya ngerti iku.
Ya, sekarang masih berada di kawasan parkir. Kawasan parkir wisata air terjun Jumok. Gak terasa ya, waktunya sudah sore hari. Sekarang jam 3. Hanya dua lokasi dari Sekipan terus ke sini ya. Rombongan masih belanja. Ya, sedikit ada cerita. Ada cerita soal apa ya? Ya dunia transportasi khusus wisata. Jadi di saat tanggal-tanggal rame atau bulan-bulan rame itu jadwalnya bisa berbarengan atau kadang bahkan lupa, meski sudah dicatat tapi ada yang lupa. Ada juga konsumen itu baru menginformasikan kalau ada rencana mau berangkat tanggal sekian. Nah, otomatis kita yang menerima informasi itu belum berani menjadwalkan atau booking kendaraan yang akan digunakan, karena informasi jumlah rombongan atau kendaraan yang akan dipilih pakai apa itu kadang informasinya sering mepet ya. Pernah ya, jadi ceritanya gini, beberapa hari yang lalu ada yang WA saya kalau mesan tanggal untuk tanggal 26 Oktober. Nah, tanggal 26 Oktober jadwalnya cukup lumayan rame. Nah, ternyata setelah saya telusuri di WA itu hanya rencana, dan saya memberikan patokan harga sekian, akan tetapi tidak ada ini ya istilahnya tanda jadi atau fix seperti itu kalau jadi pesan dengan kendaraan yang akan dipesan. Kalau kemarin itu informasinya hanya untuk pakai kendaraan medium ke Pacitan seperti itu. Nah, tapi ternyata di tanggal itu ternyata sudah jadwalnya sudah padat. Baru beberapa hari yang lalu memberikan informasi kalau jadi pesan. Nah, kita ya mohon maaf tidak bisa melayani sesuai permintaan. Akan tetapi karena kita sudah berhubungan baik, akhirnya ya, karena yang pesan itu juga memaklumi kalau rombongan baru fix beberapa hari yang lalu, otomatis saya memberikan alternatif kalau mau menghendaki, karena sebelumnya pernah menggunakan kendaraan ini ya, Habibie ini. Terus mereka request pakai unit ini juga dengan driver saya sendiri. Nah, akhirnya di reschedule rombongan mundur sehari dari tanggal 26 ke tanggal 27. Ya mungkin hanya sekedar cerita. Cerita kalau apa ya, di tanggal ramai itu sering terjadi miskomunikasi, salah paham, kekeliruan atau lupa tanggal dan lain sebagainya, atau bahkan soal kesepakatan harga pun kadang ada yang keliru. Akan tetapi semua bisa disiapkan atau untuk persiapan sebelumnya. Nah, mungkin ada lagi juga soal uang sewa atau uang sewa charter itu baiknya setelah diberikan juga secara langsung dihitung di hadapan ini ya, pelanggan atau konsumen yang menyewa itu kita hitung biar jelas, karena ada juga ya uang yang sudah diberikan tuh dianggap sudah pas, ternyata ada kekurangan atau ada kelebihan, tapi paling sering kekurangan, kurang sekian gitu. Nah, kalau kita tidak secara betul-betul menghitungnya di depan ini apa konsumen, takutnya nanti ada dianggap tadi sudah pas. Nah, akhirnya menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Ya mungkin hanya sebagai antisipasi atau sekedar cerita saja, menjadi pengalaman tersendiri soal sewa kendaraan.
Oke, masih persiapan. Sebagian rombongan masih pada belanja ya. Ini pasti pada datang juga ada, sudah sore. Hampir mendekati Prambanan, tapi masih wilayah Klaten. Mampir untuk makan malam. Nah, ini jalurnya macet ya, yang dari kota Yogyakarta menuju ke Klaten atau menuju ke Solo padat merayap. Nah, depan ada proyek ini ya, pembangunan pintu tol. Pintu tol yang ada di Klaten. Kita makan dulu di sini. Ya, alhamdulillah finish sampai juga di terminal Brosot Galur Kulon Progo. Sekarang jam 8:30 ya. Ya, terasa waktunya cukup cepat sekali. Nanti masih kembali ke garasi tukar kendaraan ya, untuk besok pagi ganti ya. Itu besok pagi tripnya masih ke seputaran Solo, Jawa Tengah. Tapi acaranya ziarah ya, ziarah. Yeay.